Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alif. Teman-teman bisa panggil Alif. Ya, saya hari ini mau sepedaan ke suatu tempat yang cukup menarik. Startnya di Rodaling, Jogja. Jadi pagi hari ini tuh saya mau sepedaan ke arah timur. Jadi tujuannya ya supaya teman-teman itu juga tertarik. Jadi dengan menggunakan sepeda ke suatu tempat tersebut, oh ternyata bisa gitu loh, bisa dijangkau dan bisa diakses menggunakan sepeda tersebut. Oke, jadi sepedanya MTB, tadi udah ada ya. Halo Mas Burhan. Oke, mulai di Rodaling aja. Pagi Mbak. Sebelum berangkat semuanya kita cek dulu remnya, udah semua gear set. Oke, ini kebetulan semuanya aman, tidak ada kendala. So di sini udah di setel juga sama mekanik yang ada di Rodaling. Jadi semuanya tersedia, part-part ini semua tersedia di toko Rodaling. Oke teman-teman, ini mulai di Rodaling, terus rutenya ke selatan, Janti, terus nanti masuk di Jalan Wonosari, dan ikuti videonya pada riding hari pertama ini teman-teman. Destinasi pertama kita yaitu puncak Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Oke, saat ini saya sedang masuk di Jalan Wonosari, tempatnya di dekat Sungai Opak. Nah, ini ke timur terus, dan pagi ini jalannya ya rame-rame lancar ya teman-teman. Untuk jalurnya sendiri aspalnya halus, nyaman, enak banget ini buat ngerut. Ada Kali Opak di sini. Sebenarnya kalau sendiri gini tuh kadang ada rasa bosannya ya teman-teman. Kadang sih. Cuman enaknya bisa ngatur pace-nya sendiri, bisa lebih nyantai gitu ya. Ya itu tadi bosannya karena nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol gitu. Tanjakan Bukit Bintang. Ini kalau rame gini biasanya ada kendaraan berat yang naik. Nah, disitu biasanya bikin agak macet sih. Ini masih naik dikit lagi. Perempatan Patuk baru ntar belok kiri. Oke, jembatan Patuk, terus ambil kiri menuju ke arah Ngelanggeran. Ya, jadi begitu masuki kawasan Ngelanggeran, disambut menara-menara, yaitu Menara Tower. Ini stasiun pemancar televisi ya teman-teman. Ini dia puncak Gunung Api Purba ya. Jadi naik ke atas sana nanti teman-teman. Langsung belok kanan. Ambil yang sini. Lurus naik ke atas ya. Jadi ini menuju ke Kampung Pitu. Jalannya kayak gini teman-teman. Jadi rute ini sangat direkomendasikan menggunakan MTB atau mungkin sepeda gravel juga bisa ya teman-teman.
berubah lagi. Nah, ini yang lama seperti ini nih, teman-teman. Hati-hati ya, teman-teman. Setelah tanjakan curam, lanjut jalannya bebatuan nih, teman-teman. Jadi tinggal naik ke atas batu sini. So, harus hati-hati banget karena saya pakai klit. Oke, saya udah sampai di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Sebenarnya sampai sini tuh nggak bisa diprediksi ya, cuacanya kadang bisa berkabut, kadang cerah, kadang ya semi cerah seperti ini. Ini agak berkeringat juga, habis ngap. Tanjakannya lumayan berat. Untuk jaraknya dari Rodaling ke Gunung Api Purba Ngelanggeran ini, tepatnya puncaknya ini, kurang lebih 3 jam. Jadi tempat ini merupakan tempat yang sangat istimewa ya, di area Gunung Kidul. Jadi ini masuk ke perbatasan Wonosari, Gunung Kidul dan Klaten gitu ya teman-teman. Tapi sini masuknya masih Jogja karena Ngelanggeran. Itu tower tadi yang kita lewatin. Nah itu di sana. Ini Gunung Api Purba Ngelanggeran. Di balik situ ada Embung Ngelanggeran. Tapi harus turun lewatnya jalur yang di sana tadi. Kemudian di sini juga sebenarnya belum begitu ramai, belum begitu banyak diminati oleh pesepeda juga. Mungkin hanya beberapa yang udah tahu dan udah pernah nyoba, tentunya juga menggunakan MTB. Kalau gravel saya belum pernah tahu sih, belum pernah lihat juga gitu. Di sini cukup menarik, cukup menantang juga rutenya tadi, langsung saya bahas. Rutenya itu yang terakhir tadi ya, tanjakannya wek gitu, kayak tembok gitu, tucor, dan jalannya berlumut. Itu yang bikin susah tadi. Terus di sini fasilitasnya ini bukan toilet ya, mungkin warung dulunya gitu. Nah, ini adalah puncak tertinggi kedua setahu saya setelah Embung Batara Seritan di Gunung Kidul. Elevasinya di sini kurang lebih 7. Oke, teman-teman, itu aja singkat cerita perjalanan saya dari Rodaling Jogja menuju ke puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran. Tepatnya berada di Kampung Pitu Ngelanggeran. Saya mau closing video juga di sini. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel Rodaling Indonesia. Nantikan video selanjutnya dari Rodaling Indonesia.